Halo, assalamualaikum. Balik lagi Bang Aku Dika dari channel YouTube-nya Digitam. Hari ini kita berkunjung ke Miko. Jadi di Miko kebetulan ada acara, ini namanya Tarung Bebas Manual Brew, dan ini acara silaturahmi antara barista dan orang-orang kopi yang ada di Medan. Dan ini ada 7 rangkaian acara. Jadi hari ini kita saksikan keseruan yang ada di Miko. Oke. Ini ada dengan gramasi kopinya sih dan bersih. Biasanya ada kafenya kafe ya. Per kafenya penabang terhadap jadi ini kopinya si Dikalap Muliwos. Iya, ini kopinya mulai kayak gini tapi pada banyak banget. Bukan sih kamu semua. Nampak kopinya ini enak di sini satu. Halo, para pengopi Medan, aroma barista barista yang di Medan yang mau cari sesuatu yang baru, hal yang baru, ikutin event-event ini karena ini ada episode 1 sampai episode 7. Jangan pernah dilewatkan, oke? Sekarang pakai apa XL paling gede? Oke, cabut lagi. Cabut. Untuk sudut merah. Sudut merah ada? Atas nama Faris. Hai, aku Salsa dari Agara, salah satu peserta Tarung Bebas Manual Brew. Di sini kami bukan mencari menang atau enggaknya, di sini kami hanya silaturahmi. Semoga acara Tarung Bebas Manual Brew ini tetap berlanjut untuk kedepannya dan memberikan inspirasi buat kita semua. Dari dunia lingkupnya itu bahasanya yang punya ruang sendiri. Halo warga Sumatera Utara. Ya kita nih lagi membuat event Urban Coffee Project Tarung Bebas Manual Brew yang kebetulan ini episode pertama itu di Minum Kopi Johor, di mana event ini akan ada 7 session, 7 episode, dan setiap episodenya akan berpindah-pindah tempat, Medan, luar Medan, Medan terus. Nah, di mana target kita event ini akan sampai ke big event, yaitu estimasi di bulan 8 bulan 9. Ya semoga kita banyak yang support lah. Untuk dan maju aplikasi Minum Usaha Lekat Keuangan Ronald Simanjuta di sudut biru. Di sudut merah ada siapa, Rek? Adit, sebut namanya Adit. Namanya Rizky. Ada meeting loh sama kamera ini. Ya, enggak ya. Nah, keluarga ini, enggak kok. Hai, nama saya Febrianto. Saya sebagai juri di Tarung Bebas Manual Brew. Dukung terus event-event Urban Coffee Project yang bakalan ada episode selanjutnya. Ikuti terus antusias kopi di Medan. Semoga kita makin berjaya. Halo, saya Lutfi dari Kopiku Kisaran, salah satu peserta Tarung Bebas Manual Brew. Acaranya keren, kalau bisa terus berlanjut dan jangan sampai putus. Jalan terus, Medan Barista Community. Oh, aku mau ke sini, Kak. Aku mau ke sini, Kak.
satu. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Jadi acara Tarung Bebas Manual Brew ini diadakan oleh Medan Barista Community untuk acara silaturahmi antara barista-barista dan kedai kopi yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dan sekitar Kota Medan. Halo, aku Ipeng, aku peserta dari Tarung Bebas Manual Brew, aku dari CK. Semoga event ini akan selalu ada juga untuk mempererat silaturahmi antara barista di Sumatera. Pokoknya jaya terus untuk kedai kopi di Sumatera. Kita milih cup yang terbaik, okay. Dan kita milih cup paling baik dari yang terbaik. Tuntut adalah ngomongin teknis, ngomongin proses teknis penyeduhan. Teknis penyeduhan? Iya. Berarti yang tadi aku bilang 99% keberuntungan 1%. Halo, ini hari ini kita Medan Barista Community Urban Coffee Project buat event namanya Tarung Bebas Manual Brew. Kebetulan hari ini episode pertama yaitu di Miko. Nanti sekarang sudah berlanjut pertarungan antara petarung kopi kita. Sekarang sudah untuk bawa penyisihan, kita ambil 6 orang untuk disaring jadi menjadi 8 jadi 4, 4 jadi 2. Nanti kita setelah itu nanti 2 akan dikirim menjadi pemenang untuk 2 akan menjadi pemenang. Nanti 2 orang akan dikip untuk di big eventnya. Dan jangan lupa event ini enggak hanya hari ini aja. Nanti di bulan depan ada lagi di Biji Hitam, di bulan selanjutnya ada lagi, di bulan selanjutnya ada 7 kali. Jadi kawan-kawan yang masih ingin terlibat dalam event ini bisa aja nanti ikut aja infonya dari follow Instagramnya Urban Coffee Project, di situ nanti infonya jelas. Rasa itu aja yang bisa aku sampaikan. Nanti kita sambung lagi ya, oke? Okay? Thank you, Rian. Oke, Mas Bayu, mari kita. Oke, Bang Aryo, gara-gara Tarung Bebas ya. Besok ingatkan kami beli apa yang kita ada, siapa-siapa aja ya. Super poin kita ada. Oke teman-teman, itu aja video kali ini dari saya Dika dari Biji Hitam Beras Tagi dan dari Minum Kopi. Ini lagi ada di ruang roastingnya Minum Kopi biar dengar suaranya. Jadi ini hari ini lagi ada event di Miko dan selanjutnya nanti di Biji Hitam. Itu aja dari aku Dika dari channel YouTube Biji Hitam. Assalamualaikum.